Berikut ini cara untuk mematikan yang namanya ponsel Pocophone. Jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula, langsung saja berikut ini. Caranya ada tiga. Pertama, kalau kalian yang pakai tombol power di sampingnya ini, silakan tekan sekitar 2 detik, itu kan ada opsi daya mati di sini. Nah, kalian ketuk sekali lagi, dia akan mematikan HP. Kalau kalian ingin menghemat yang namanya tombol power, tidak ingin tekan terus tombol power ketika mematikan daya, itu bisa tanpa tombol power dengan cara buka setelan atau pengaturan. Kemudian di sini cari saja fitur setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan lihat di bagian bola pintas yang ini. Aktifkan bola pintas, kemudian di sini saya pilih yang ketuk juga bisa seperti ini, yang geser juga bisa. Kemudian pintasannya di sini sudah saya ganti di bagian ini. Tekan lama tombol daya. Jadi kalian bisa ganti tekan lama tombol daya. Supaya kalau kita nekan bola pintas ini ada tombol power off di sini. Nah, kalau dipilih seperti itu. Kalau tidak ingin pakai yang namanya bola pintas, ada lagi satu menu masih dari setelan tambahan. Pilih aksesibilitas. Kemudian di sini ada yang namanya menu aksesibilitas. Nah, aktifkan, pilih izinkan, pilih OK. Nah, dia ada tombol melayang di sini. Kalau kalian pilih, ada tombol daya juga. Nah, yang ini. Bisa dipindah-pindah. Ketuk, ada tombol daya, screenshot, dan lain-lain. Jadi itu tiga cara untuk mematikan yang namanya HP Poco. Semoga bermanfaat.